a fucking Eagle Double G. Snoop. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, 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 da. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop. Coba. Oke, gini ya. Kalau dibuka tarerarara ta ta sama aja kayak gue ini ya. Ah, kamu pernah begitu enggak? Kayak rambut cuma nutupin pipi doang. Pernah sampai segini. Jadi serem ya. Kelihatan dong. Oke, baiklah. Franda, Poppy dan Oki. Oki ya. Kamu kan sudah diuji sama Poppy untuk menjadi pasangan hidupnya. Salah satunya adalah untuk menghadapi berbagai berita gosip. Hari ini kamu juga duduk di sini untuk menghadapi ujian-ujian bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Sebagai laki-laki kamu pasti akan menjawab dengan jujur ya kan? Dia bakal Poppy jujur. Poppy juga gitu ya. Franda apalagi udah biasa di sini ya. Jawab pertanyaan saya, apakah pertanyaan saya ini fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Franda? Kok gak ada? Kita liatin aja saya. Fitnah atau fakta, Franda, bahwa selama hamil kamu itu gak mau membahas mantannya siapa aja. Kamu gak mau bahas karena takut anak kamu nanti mukanya mirip mantan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi gak mau banget bahas mantan. Enggak, biasa aja, malah aku yang bahas mulu. Oh gitu, oke. Fitnah atau fakta, Poppy? How? Bahwa selama ini kamulah yang ngebet banget minta nikah sama Oki. Karena target nikah kamu sudah lewat 2 tahun. Fitnah atau fakta? Sebenarnya ya. Jujur. Sayang, itu fitnah atau fakta? Kamu yang tanya. Oh gitu. Kamu yang tanya, kamu yang ngebet. Iya. Sebenarnya kalau dibilang ngebet ya, saya mah fair-fairan aja gitu. Siapa sih yang gak mau nikah? Pasti perempuan juga pengen nikah walaupun targetnya udah lewat-lewat gitu ya. Dan once ketika kayak ada cowok datang, males dong kalau emang dia cowok pengen deket-deketin. Hello gitu. Sorry ya, gua cari suami gitu. Ya lebih baik kan kita seperti itu kan. Jadi mempersingkat. Ya udahlah enggak usah basa-basi gitu. Kalau mau temenan sok mangga gitu kan. Jadi pas ketika kalau dibilang ini fitnah atau fakta gitu ya. Ya, itulah ya. Tapi aku gak ngebet-ngebet banget ya. Tapi udah langsung kayak fair-fair aja, mau apa enggak gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Lama banget padahal jawabannya iya ngebet. Oke ya, baik. Oki, fitnah atau fakta, Oki? Bahwa nanti setelah menikah, kamu inginnya Poppy udah jadi ibu rumah tangga aja. Gak usah kerja. Karena Oki ini sudah kaya raya, bisa menghidupi Poppy dari atas sampai bawah. Fitnah atau fakta? Fitnah lah, Mbak. Fitnah, jadi? Iya. Yang mana yang fitnah? Ada dua hal nih. Yang mana? Yang ditanya ini gimana? Kamu nggak pengen Poppy kerja? Enggak, saya support dia. Dia kerja. Ngoptimalin karir dia, gitu. Ya, at least sebelum punya anak lah. Sebelum punya anak? Kalau udah punya anak? Ya mau nggak mau jadi ibu rumah tangga. Oh gitu? Nggak boleh syuting lagi dia kalau udah punya anak? Ya, sekali-sekali boleh lah. Oh, sekali-sekali saya? Berarti stripping sinetron itu nggak boleh? Sayang, di mana sayang? Nggak boleh, kalau udah punya anak nggak boleh stripping. Tapi ya, yang penting urusan rumah tangga kelar di nomor satu kan. Oh, udah nggak apa-apa sih ya. Tapi 100 juta per kok bulan. Terima? Oh, oke loh. Oke ya. Aman kata dia, aman. Fitnah atau fakta? Poppy. Oh, bilang jujur Poppy, satu lagi. Bahwa demi pacaran sama Oki, sejak pacaran sama Oki kamu itu menjadi perempuan yang berubah, yaitu sering mandi dan sering pakai minyak wangi. Coba saya berikutnya kemana-mana, tetap di Rupi.